Satu, dua, tiga, doremi. Apa nak jadi? Alif, bata, ebisi. Apa nak jadi? Akan terjadi. Hujan pasti berhenti. Akan terjadi hujan pasti berhenti.
tersendiri. Ada masanya kita suka berjalan, ada masanya kita suka. Satu, dua, tiga, do, re, mi. Apa nak jadi? Alek bata ebis. Alef bata ABC, apa nak jadi, akan terjadi, hujan pasti berhenti. Satu, dua, tiga, do, re, mi. Apa nak jadi, alef bata ABC, apa nak jadi, akan terjadi, hujan pasti berhenti. Satu, dua, tiga, do, re, mi. Apa nak jadi? Alef, bata, ABC. Apa nak jadi? Salam bahagia dan salam sejahtera. Selamat datang ke Stadium Sultan Ibrahim di Iskandar Puteri untuk kita menyaksikan perlawanan Liga Super minggu ke-17, perlawanan tertunda di antara Johor Takzim dan juga Melaka United. Kembali kepada Arif dalam kawasan penalti berhadapan dengan Khairul Anwar. Tolakan yang mudah untuk Daniel Ahmed. Kembali satu tolakan ke tangan peluang Daniel Ahmed. Terlepas peluang Daniel Ahmed untuk sekurang-kurangnya melakukan percubaan tepat. Dapatkan jaringan yang lebih banyak dalam KP Liga Super. Dan seperti di pada musim lalu, peluang ketika ini percubaan. Ada jaringan untuk JDT Fernando Forestieri. Pastikan JDT mendahului 1-0. Satu kedudukan yang cukup baik untuk JDT dan juga bagi Fernando Forestieri memastikan jaringan ke-13 peribadinya musim ini dalam kempen Liga Super. Itulah kepakaran yang dimiliki oleh Fernando Forestieri untuk jaringan dari luar kawasan penalti. Yeah.
Farid sudah pun bersedia sekali lagi. Nanda Forestieri untuk Beksan. Pada Forestieri. Masih lagi mencari ruang untuk Beksan. Beksan Da Silva. Nampak dari tablaka United malam ini. Jaringan kedua yang cukup sempurna. Lakukan oleh Beksan Da Silva. 2-0 untuk JDT. 18 gol untuk Beksan malam ini dalam kempen Liga Super 2022. Dua penjaring utama bagi JDT terus pamerkan nafsu jaringan mereka. Corbin Oh, hantar semula ke tengah. Mencari Beksan. Peluang untuk Beksan. Bukan satu, tapi dua jaringan Beksan di separuh masa yang pertama. Dia hanya memerlukan 10 minit untuk menambah satu lagi jaringan untuk JDT pada malam ini. Minit ke-32 jaringan kedua JDT. Dan minit ke-42 untuk jaringan ketiga JDT. Dan juga jaringan pribadinya yang ke-19. Beksan. Dalam prestasi yang cukup-cukup baik. Kita lihat berjaya melepasi kawalan pertahanan Melaka. Peluang ketika ini untuk Syahrul Azwari. Diselamatkan oleh Aziz. Percuba tempat pertama bagi Melaka United. Oh, ini peluang yang terbaik dimiliki oleh Melaka. Betul yang dua akan mengambil sebagai pencuru ini. Fahpus. Tandukan dari Beksa dan hampir-hampir kali muka. Beksan untuk kali murga mendapatkan jaringan namun berjaya ditampan oleh pertahanan Melaka. Azmi Faiz untuk Forestieri kepada Beksan. Leandro. Oh, peluang untuk Beksan. Dari Beksan. Oh, diselamatkan oleh Prancy. Hampir-hampir saja membuang buat Beksan mendapatkan hat-trick malam ini. Sedikit dah perlahan sepakannya ataupun percubaannya
Syahrul Azwari. Dalam jauh untuk Wan Zahrul Nizam. Peluang untuk Wan Zahrul Nizam. Cuba dari Wan Zahrul Nizam. Tersasar di sebelah kiri gawang gol JDT. Ini antara peluang terbaik bagi Melaka United di separuh masa yang kedua. Satu serangan balas hampir-hampir membuahkan hasil. Tendangan baik dari Fauzan. Cubaan hampir-hampir. Sudah dua kali di sudut yang hampir sama. Sedikit tersasar di sebelah kiri gawang gol JDT. Kali ini dari Karu Anwar. Pemain pertahanan kiri. Dan juga Nazmi Faiz bersiap sedia untuk mengambil sepakan. Nazmi meninggalkan kepada Leandro. Cuba dari Leandro. Diselamatkan oleh Bensi. Satu sepakan yang cukup baik dari Leandro. Dan Bensi juga beraksi dengan baik. Berjaya untuk menepis bola itu. Melayangkan badannya. Leandro. Oh, baik untuk Matthew Davis. Backstep sudah menanti. Begitu-begitu dengan Safawi. Memilih untuk mencari Safawi. Percuma Safawi! Diselamatkan oleh Brian C. Peluang yang terbaik dimiliki oleh JDT. Ini Safawi. Taran mencari Syafiq Ahmad untuk Backson. Cuba Backson! Hat-trick untuk Backson Da Silva. Malam yang cukup gemilang bagi JDT dan Backson. Jaringan keempat JDT. Dan jaringan ketiga hat-trick untuk Backson. Malam ini saja Backson meledak 20 jaringan untuk keseluruhan pada musim ini. Tiga jaringan dari Backson menyaksikan dia terus kekal sebagai penjaring terbanyak dengan 20 jaringan untuk kempen Liga Super 2022. Oleh Akia mencari ruang. Percubaan dari Akia. Oh, sedikit saja tersasar di sebelah kanan gawang gol Melaka. Sepakan percuma untuk Melaka. Arisyah percubaan terus. Peluang Fauzan. Terlepas peluang terbaik untuk Melaka. Sekurang-kurangnya mendapat satu gol pada perlawanan ini. Dan itu dah bisa panjang menambahkan aksi di Stadium Sultan Ibrahim. JDT terus mempamerkan penguasaan untuk memimpin kedudukan dalam persaingan Liga Super. Jadi Backson Da Silva hat-tricknya berikan kejayaan yang cukup gemilang kepada JDT malam ini. Selain satu jaringan daripada Fernando Forestieri, permainan ke-13 memastikan kemenangan mutlak untuk JDT menewaskan Melaka United dengan keputusan 4-0.
yang masih di dalam kegelapan. Aku yang see you.